Lebih kayaknya lebih banyak menghabiskan waktu sama karena hewan aku banyak. Okay. Aku anjing ada 12, kucing 30, belum kadal-kadalan aku, burung-burungan aku dan lain-lain. Kalau Mas Tora dulu waktu awal-awal Mika yang motong-motongin kasih makan. Nah, dia senang. Jadi awal miara iguana itu pas lagi PPKM juga. Ya. Awal-awal itu dari situ. Terus gua yang bersihin kandangnya, si Mika yang ngasih makannya. Jadi emang kebetulan anak-anak tuh lagi seneng pergi semua kan dari rumah, jadi rumah sepi. Tuan Budah! Apa? Orang dikejar-kejar, cuekin! Iya. Gini loh, kalau kamu ketakutan kok aku gak peduli ya. Ada apa, ada apa? Tuan Budah, Ali dikejar-kejar. Sama? Itu tuh! Sama, temennya Tuan Budah! Ini kan kamu sebenarnya nggak takut kan, cuma pura-pura kan? Pura-pura apaan? Saya udah cemilin tadi, Mak. Lagian, talinya dilepas loh. Iya, tadi dilepas. Beneran. Baiklah, Mas Bimo, tolong Mas. Bantuin aku, Mas. Itu rantainya dicopot. Iya. Mas, tinggal dia lihat yang paling empuk yang mana. Yang ini. Mas Bimo, tolong diatasi, Mas. Bantuin ini, Mas. Tolongin dong. Mas, tolong, Mas. Mas Bima boleh minta tolong? Jadi sebenarnya gini, pada saat... Ini sekedar info ya, kita kalau nyamperin anjing, kita nggak boleh sekedar langsung main megang. Ya. Tetap kita harus tanya sama pemiliknya. Ya. Walaupun itu anjing baik, golden sekalipun, kita nggak pernah tahu karakter anjing tersebut. Ya. Jadi jangan pernah tiba-tiba karena dasar kasih sayang sama anjing, kita langsung datang, langsung pegang mukanya. Ya. Karena muka adalah bagian private. Contoh soal, kalau ada orang datang ke kamu terus gini... Marah enggak? Tunggu, sorry. Kalau coba yang megang Asmut. Marah. Oh, enggak apa-apa. Coba aku Tuan Budah megang. Nah, ya. Maksud aku begitu. Iya benar enggak Pak Alex? Maksud aku begitu. Jadi sebenarnya muka itu untuk anjing itu adalah bagian yang private. Tapi karena dia udah nurut, udah terlatih, dia menerima itu. Dia toleransi. Gitu. Bukan Bang, salah saya apa Bang? Saya lagi lewat depan rumah dia. Ini kan saya lagi pakai kostum jas. Dia bisa mencium loh. Energi yang gak baik. Wow. Gue gak pernah komentin IG lu ya. Baiklah. Ini anjingnya bisa naik punggung diri. Gak? Naik di punggung. Anjingnya naik di punggung Mas Bima. Siap. Iya. Biasa aja dong. Berarti aku nunduk ya. Mau ke arah mana aku? Ke arah sana? Wow. Seperti ini. Hati-hati ya Mas Bima. Oke, alah, gini. Biarin put. Badannya gede begini. Kok hati-hati. Pak, ini acara TV nasional, Pak. Bukan dong. Wis, ini dicakar. Ya balance-nya susah, balance-nya dia balance. Oh, ya, balance-nya susah. Oke, siap. Oke. Nah. Wow. There you go.